Assalamualaikum. Tenang di muara. Ombak dan pantai ini ibaratkan sepasang suami isteri. Ombak itu suami, pantai itu. Lihatlah ketika tenang pantai, tiada yang runtuh, tiada yang rosak. Begitulah ketika tenang di rumah tangga. Suami itu seorang yang penyayang, membelai istrinya seperti laut ombak yang lembut, lembut dengan suara-suara rindu. Itulah dan pantai para suami dan isteri. Biasa ada masanya lembut pergaulan, ada masanya baik pergaulannya. Itulah harapan sebuah keluarga, keluarga yang aman dan tenang, setenang tenang berkuala. Semoga ini menjadi harapan semua. Hidup berkeluarga itu bukan mudah. Ya, bukan mudah. Apatah lagi suami isteri. Bukan semuanya sama. Bukan semuanya dari hati yang satu. Sekali-sekala tergigit juga lidah. Sebagaimana kata Al-Quran. Begitulah kehidupan rumah tangga. Umpama ombak dan pantai. Sekali-sekala ombak akan menggila. Sekali-sekala ombak akan menggila. Maka biasanya pantailah yang menjadi mangsa. Bila suami sudah tidak dapat mengawal tingkah lakunya, maka isteri lah menjadi mangsa. Itulah pentingnya atur perasaan sabar dan bertolak ansur dalam keluarga. اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم فيا اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير آمين.